Cerita bulian yang diterima Benzema saat menjadi debutan di Olympic Lyonnais dan dia balas dengan prestasi. Menurut catatan Copa 90, ada cerita singkat yang menggambarkan sikap mental seorang Karim Benzema. Benzema yang saat itu berusia 17 tahun bergabung atau direkrut Olympic Lyonnais dan sudah menjadi tradisi bagi para debutan untuk berdiri dan menyapa rekan satu tim mereka. Tiba di saat Benzema menyapa, dia sempat tergagap ketika berbicara. Lalu para seniornya saat itu tidak terkesan dengan hal itu. Mereka semua tertawa, mulai mengejek dan membulinya. Kemudian Benzema dengan tegas berkata, "Jangan tertawa, aku di sini untuk menggantikan kalian." Dia membuktikan ucapannya dengan menjabat piala Liga Super Prancis sebanyak 4 kali berturut-turut sejak dia melakukan debut. Dia bahkan pernah menjadi top scorer di Liga 1 pada musim 2007-2008 sebelum pindah ke Real Madrid pada 2009.